karpet. Oh, ini rel ya, telegraf. Butuh ya, bekas rel. Masuk musola itu ada tonjolan besi itu rel. Oh, tonjolan besi. Itu loh, coba kamu ke sana. Oh iya, heeh. Bekas rel. Di musola dusun Balongsono desa Canggu Mojokerto. Ini mau OTW ke stasiun Les Padangan. Oke. Ini bekas rel bed mengarah ke stasiun Les Padangan ya. Les Padangan. PT. Relnya sudah banyak dicabut untuk tiang lampu. Weh, kita tembus pohon-pohon. Mana dalan apa, Mas? Ada. Hah? Ada. Tutup jalan sampai jalan tol. Kita putar aja. Oh. Oke, oke, okay, okay. Manut-manut. Oh, iki dalan tol ya, Mas? Iya, jalan tol. Trans Jawa. Dulu sebelum ada jalan tol kan jalan kereta. Heeh. Ah. Setelah pembangunan jalan tol ini ya kena imbasnya akhirnya. Kosong. Iya, tol Trans Jawa Mojokerto ya. Betul. Oh. Jadi kalau diaktifkan ya agak susah. Itu ada patok di sana. Oh, patok. Patok KAI. Iya, betul. Oh. Ya sudah. Jadi tadi kita berada di sebelah sana. Terus muter. Nah, ini kan ada jalan tol, masuk iya melompat jalan tol kan seneni Pak Polisi ya, Mas ya. Bekas rel bed yang mengarah ke stasiun Les Padangan sini. Ini ada rel yang jadi apa lampu, tiang lampu. Nah, dah lurus sana itu mengarah ke Les Padangan. Dan tadi saya lihat di depan itu ada rel yang masih temancap di bawah. Aduh. Ini tiang telegraf apa? Oh. Ya ini rel nih. Nah, ini rel. Tuh. Udah mentok sini yang terlihat bawah. Oh. Nah, ini ada pelang aset. Stop las. Oh. Stop las melirip kok. Oh, soalnya ada gereja melirip. Ini di depan lagi ada peninggalan apa yang masih terlihat? Beberapa. Oh. Jadi relnya itu jadi tiang lampu, pagar ya. Ya sangat kreatif ya orang kita ya. Nah ini nih yang listrik malah nih ya. Ya terlihat kreatif sekali ya. Dusun Lirip. Jetis Mojokerto, Jawa Timur. Ini dari sini ke stasiun Les Padangan berapa kilo, Mas? 3-4 kilo lagi. Oke, yuk kita mengarah ke stasiun Les Padangan. Stasiun Les Padangan,
atau disingkat LAS, adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Jalan Stasiun Lama, Terusan, Gedek, Mojokerto, Jawa Timur. Stasiun Les Padangan termasuk dalam wilayah aset Daerah Operasi 8 Surabaya dan berjarak sekitar 1,5 km ke arah utara dari stasiun Mojokerto. Stasiun Les Padangan dibuka pada 1 Mei 1912 bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api lintas Krian sampai dengan Gempol Kerep. Jalur ini dahulu dibangun untuk keperluan pengangkutan tebu dari pabrik gula Gempol Kerep, Balong Bendo, dan Perning. Stasiun Les Padangan ditutup pada tahun 1974 oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum serta pengangkutan tebu dan produk gula yang semakin mudah tanpa perlu kereta api. Oke netizen,
Inilah stasiun Les Padangan yang berada di lintas Krian, Gembol Kerep sampai dengan Peloso. Sekarang bangunannya sudah ditempati oleh warga. Dan saya tuh bingung relnya tuh di mana? Relnya di mana, Mas? Sebelah sana tiga jalur. Sebelah sana tiga jalur. Bukan stasiun pulau ya? Enggak stasiun pulau. Bukan pulau. Oke, berarti ada tiga jalur, satu dan dua. Ada percabangan enggak, Mas? Enggak ada percabangannya. Enggak ada percabangan di sini. Hanya ini stasiun Les Padangan. Ke sana itu mengarah mana? Kemana? Gempol Kerep, Peloso. Gempol Kerep, Peloso. Ke sana itu mengarah ke Krian. Perning dulu, Perning terus Krian. Nah, inilah stasiun Les Padangan. Kalau dilihat secara sekilas, kanopinya itu mirip stasiun Gresik, tapi ini lebih kecil, mini lah. Kalau Gresik kan lebih gede, seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Video di stasiun Les Padangan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Ariel Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Mantap. Bye-bye.